Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jinong MFD. Hari ini kita mau review ada ini. Apa ini? Headset Bluetooth JBL paling. Apa? Karena harga murah cuman 12.800 kalau nggak salah. YouTube. Ini dia bentuknya. Oke, kawan-kawan. Mari kita lihat. Isinya gini doang. Ini karena murah ya. Aduh, nggak ada kabelnya pas beli, jadi nggak ada isinya kabel, cuman ada handsfree ini doang. Ini dia bentuknya. Tada. Di sini ada tombol volume, besarin. Di sini ada tombol kecilin. Di sini ada on off untuk nelpon juga. Di sini ada untuk di apa namanya? Di next kan baru di mundurkan. Untuk apanya nih? Kupingnya ini bagus ya. Model macam emas-emas gitu. Kalau kotaknya warna hitam ya, ini kasih warna ini. Ini dia. Oke, kita coba ya, hidupin. Ada suara ya tadi, kecil kali. Lutut. Hidupin ini dia. Klip-klip dus klip ini kita coba langsung ya. Oh ya, ini handphonenya nggak ada suaranya. Handphonenya nggak ada suaranya, nggak percaya. Ini volume udah full ya, volumenya udah full. Kita buka ini full, tidak ada suaranya, memang rusak speakernya. Oke, langsung aja kan, ini dia. Mari kita ke Bluetooth. Kita hidupin lututnya. Ini dia lutut musik. Kita pencet lutut musiknya. Ini lupain dulu kali ya. Oke, terhubung deh. Dia kok terhubung, mati deh. Nah, baru hidup. Biru aja tadi. Udah terhubung ya. Terhubung. Oke, kita kecilin dulu volumenya. Nah, udah kecil ya, dia pun sendiri. Gak ada kita apa-apain. Oke, ini dia suaranya. Ini ya.
Ini dengar, dengar kan? Hidup dia. Oke, berarti berhasil. Dengar kan? Berarti ini berhasil, bagus. Ah, nggak pernah. Ini dia. Kalau mau nengok dia. Apa namanya baterainya itu dia di handphone kayak gini nggak ada di handphone saya di apa Realme 5i bisa dia tengok nanti saya tunjukin ya mana dia bentuknya ah lowbat nah ini dia bentuk bluetooth musiknya sedang digunakan untuk panggilan pemutar media sisa baterai 70%. Nah kalau dia di handphone terbaru kayak gini dia modelnya nampak dia sisa baterainya jadi kita bisa tahu dia mau lowbat atau enggak kayak di handphone yang sebelumnya Realme apa ya, dia Note 4 Xiaomi dia nggak bisa itu dia kekurangannya. Nah udah saya tunjukin kan nah kayak gitulah hasilnya. Kalau misalnya dari Realme 5i atau mungkin yang updatean terbaru karena ini udah update lama Xiaomi nya tapi masih bisa terhubung. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Ini harga cuma 12.800 kalau nggak salah seingat saya segitulah. Nanti saya kasih link pembeliannya. Ya tapi itu dia nggak ada dikasihnya kabel data mininya itu untuk ngecas di sini di bagian casnya di sini. Oke sorry. Lagi ngecas di sini tidak ada ya kalau ada handphone Android ya bisa lah oke sih worth it lah oke saya Jinang Mepdi sampai jumpa di review-review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.